Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Alright, saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang ada. Alright, so saya nak ubah sikit saya punya kamera ni. Okay, semua boleh nampak eh. Alright. Okay, kalau jelas cuba type jelas eh. Kalau dengar cuba type dengar. Okay, hi Harif, Nurin Jazlin, hi. Okay, Yusuf Zwani, alright. Satu lagi, Noratul. Okay, hi semua, hi. Okay. So, jadinya terima kasih banyak kepada semua yang ada pada malam ini. Alright. Okay, asyik dengar. Okay, hi. Alright, so apa khabar semua eh? Okay. So, pada malam ini saya sebenarnya saya tengok request awak pada minggu lepas. Alright, so kita ada apa nama dia tu, beberapa request daripada you all untuk tajuk apa yang kita nak buat pada malam ini. So, basically saya masih lagi tak boleh move on dengan bab haba eh. Saya masih lagi tak boleh move on dengan bab haba. So ada kawan awak dia request kat saya bab kanta. So kanta ni is a very long things ni yang need to be discussed eh. It's a very long discussion. Tapi anyhow, it's okay, nanti saya akan buat pada waktu yang sesuai. Alright, no worries about it. Okay, so hari ni kalau awak tengok tajuk apa yang saya nak buat hari ni adalah lebih kepada muatan haba tentu. So in English language, muatan haba tentu namanya adalah specific heat capacity. Alright, specific heat capacity. Okay, muatan haba tentu dalam bahasa dia adalah muatan haba tentu eh. So muatan haba tentu. Okay, or in English language nama dia adalah specific heat capacity. So specific heat capacity. Okay, muatan haba tentu ataupun specific heat capacity. So yang ni lah yang saya nak bincangkan pada hari ini. Okay, alright. So hari ni yang kita nak bincangkan pada hari ini. So Muhammad Bukhairi, hi. Faiz Salim, hi. Syahid Azmi, hi. Alright, Fatin Nur Afika, hi. Alright, okay. Specific heat capacity. So first of all, sebelum saya nak pergi dengan lebih lanjut macam mana kita nak jawab soalan-soalan yang ada, so mari saya ceritakan apakah dimasukkan dengan heat capacity. Alright, heat capacity ataupun dinamakan sebagai muatan haba. Alright, heat capacity ataupun muatan haba. Okay, so it's very simple kalau saya nak cerita. So let's say lah saya ada sesuatu bahan. Alright, contohnya bahan ni dinamakan sebagai conductor. Conductor ni apa yang maksudnya? Conductor ni adalah sesuatu benda yang boleh mengalirkan arus elektrik dan juga haba. So kalau nak bagi yang lagi mudah faham, senang je. Andaikan benda ni adalah periuk. Nah, let's say like this is a periuk. Walaupun muka dia tak macam periuk, tapi anggaplah dia ni adalah periuk. Alright, so saya ni hendak menambahkan suhu pada periuk ni. So asalnya suhu periuk ni mungkin suhu bilik, contohnya 27 darjah Celsius. Okay, asalnya dia mungkin 27 darjah Celsius. Alright, asalnya. So jadinya sekarang ni memandangkan saya nak tambahkan dia punya suhu. Alright, bila saya nak tambahkan dia punya suhu, apa yang saya perlu buat? Saya kena bagi haba kat dia. Saya bagi haba kat dia. So bila saya bagi haba kat dia, apa yang berlaku adalah haba yang dimasukkan dekat dalam kita punya periuk tadi tu, haba yang dimasukkan dalam periuk tadi tu akan dimuatkan kat dalam dia. Okay, akan dimuatkan kat dalam dia. Ini in term of bahasa eh. So kita ambil haba, kita muat kat dalam dia. Haba yang dimuatkan kat dalam saya punya periuk tadi tu membolehkan suhu tu meningkat. Faham tak eh? So haba yang dimuatkan kat dalam periuk tadi tu untuk membuatkan suhu itu meningkat. So sebab tu namanya adalah muatan haba. Tujuan muatan haba adalah untuk sesuatu haba dimuatkan dekat dalam sesuatu konduktor ataupun dimuatkan kat dalam sesuatu bahan supaya suhu dia meningkat. Kalau awak faham apa saya cakap, tak faham. Kalau awak faham apa saya cakap, awak tak faham. Okay, faham eh? Alright, okay. So bila dia
kefahaman di situ ada. So apa pula bezanya dengan muatan harta tentu ataupun specific heat capacity? So jadinya bila kita menceritakan kepada muatan harta tentu, dia tak ada beza sangat dengan specific heat capacity. Alright, dia tak ada beza sangat dengan specific heat capacity. So bezanya adalah kalau muatan harta tentu, kita ambil banyak harta, kita masuk je sampai dia naik sesuatu suhu. Alright. Tapi kalau muatan harta tentu adalah kita dah tentukan bahawa saya punya bahan ni dengan jisim 1 kilogram, contoh saya ambil jisim 1 kilogram, 1 kilogram bahan saya nak naikkan suhu dia 1 darjah Celsius je. Berapa harta yang saya perlukan? Contoh saya ambil satu contoh namanya aluminium. Contoh aluminium Okay, you just imagine this is an aluminium. Okay. So this particular aluminium, so jadinya sekarang ni saya suar saja 27 darjah Celsius. Saya tak nak naik dia banyak-banyak, saya naik dia 1 darjah Celsius saja. Dan dia punya jisim dia 1 kilogram saja. So jadinya saya cuba masukkan harta. Tentukanlah mungkin 100 joule, 200 joule, 300 joule. Tengok suhu tak naik ni. Begitu ni. Alright. So jadinya saya tambah lagi suhu, tambah sampai 900 joule. Harbu. So harbu 900 joule tu bila saya masukkan dekat aluminium yang berat 1 kilogram, baru 1 darjah naik. Baru 1 darjah naik. Maksudnya dia spesifik. Kalau saya kata berat aluminium ni 1 kilo, untuk saya naikkan dia 1 darjah, saya kena bagi dia harbu 900 joule. Baru dia naik. So spesifik lah. Dia ditentukan, dia tentu. Tentukan. So kalau saya nak 2 kilogram, saya bagilah 1800. Baru dia naik 1 darjah. Faham tak? So jadinya setiap bahan dia dah ada dia punya nilai muatan harta tentu dia sendiri. So tak payah hafal lah. Biasanya exam soalan dibagi. Tapi macam saya hafal lah. Macam aluminium 900, kalau macam-macam copper 400, kalau macam air 4200. So kalau saya hafal, dia memudahkan saya untuk jawab soalan lah. Alright. So jadinya dekat sini muatan harta tentu, apa saya nak cerita kat sini Okay, so muatan harta tentu maksud dia adalah saya bagi dalam bahasa Melayu dan bahasa orang putih. So muatan harta tentu maksudnya adalah jumlah harta. Alamak, ini macam tak berapa nak ada sangat Alright, so jumlah harta yang diperlukan untuk meningkatkan suhu jisim 1 kilogram kepada 1 darjah Celsius. Ini maksud dia dalam bahasa Melayu. Ataupun in English language, the amount of heat required to raise up the temperature of 1 kilogram of mass to 1 degree Celsius. Right. So ini lebih kepada nak revision. Abilah disif tak? Abilah disif. Cik Zuraidah. So jadinya Abilah ni disif. Boleh tengok nantilah. Alright. So jadinya ini adalah dia punya meanings. The meaning of muatan harta tentu. Kalau kamu faham apa yang saya cakap pasal muatan harta tentu ni, cuba tak faham sebelum kita pergi try buat satu soalan. Alright. So this one is more to revision form 5. Ini adalah chapter form 4. Ini adalah chapter form 4. Dan dia adalah revision kepada form 5. Dan jikalau awak form 4, awak pun kena juga belajar benda ni. Alright. Awak pun kena juga belajar benda ni. Alright. So memandangkan ni kita live dan we have a very very short period of time. So jadinya apa yang saya beritahu ni macam teaser lah. Macam cara mudah untuk awak jawab soalan-soalan melibatkan heat harbor. Tapi saya ada juga soalan-soalan yang lain. Alright. So kalau awak nak tahu lebih lanjut, mungkin awak boleh join OTC ni lah. Boleh join kita punya kelas online. Alright. Dan sebagainya. Alright. Faham? Okay. Now.
sekarang ni saya nak cuba buat soalan. So saya padam eh. Saya padam. So jadinya simple-simple je benda ni. Okay, saya padam. Alright. So jadinya dalam hal ni saya cuba bagi dua dulu. Okay, saya bagi dua. Okay, saya bagi dua. Okay. So contoh soalan. Contoh soalan. Okay, contoh soalan. Alright, sebiji Sferacopra. Okay, sebiji Sferacopra. Okay, 500 gram dipanaskan. Okay, selama okay, beberapa minit. Okay, dan kemudian okay, dimasukkan okay ke dalam air okay yang berjisim. Okay, yang berjisim 2 kilogram pada suhu 30 darjah Celsius. Suhu akhir campuran ialah 50 darjah Celsius. Okay, so hitung suhu awal. Okay, Sferacopra. Okay, sebelum okay dimasukkan, okay, dimasukkan ke dalam air. Okay, sudah dimasukkan ke dalam air. Dan dia bagi muatan haba tentu air. Okay, so muatan haba tentu kan? Muatan haba tentu. Okey, kalau air adalah sama dengan 4200 joule Kelvin yang satu di meter Celsius yang satu. Kalau kuprum, okey, kalau kuprum adalah sama dengan 400 kalau saya tak silap. Okey, nilai dia adalah 400. Okey, 400 joule Kg yang satu tiga saja. Ini adalah dia punya nilai-nilai fix ataupun nilai-nilai constant dia. Okey, saya minta awak cuba salin dulu soalan yang ada. Okey. So nanti saya akan explain lah satu persatu macam mana kita nak buat. So siapa yang baru saja bersama dengan saya, alright, Cikgu Rashdan, okay, untuk sesi live physics. Okay, malam ni kita buat physics. So tajuk dia adalah muatan haba tentu. Alright, so jadinya kalau awak rasa ada kawan-kawan awak kat luar sana tu yang ambil SPM tahun 2020, aka tahun 2021. So jadinya awak boleh tolong ajak dia dan share, alright, video ni supaya kita boleh memanfaatkan ilmu yang baik bersama-sama. Alright, okay. Alright, so selamat datang kepada siapa yang baru join. Dan cikgu harapkan you all boleh salin soalan. Okay. Durgesh, hi. Okay, Nia. Okay, good. Alright. So, bila kalau kita nak baca soalan, alright, bila kalau kita nak try jawab soalan, saya suka untuk jawab soalan dia, saya lebih suka kalau saya jawab dia dalam keadaan yang macam mana kata, saya suka jawab dia bila terdapat tu, saya suka illustrate kan dia. Saya suka illustrate. Okey, cara illustration dia, kisah dia macam ni. Sebiji Sferacopra, dia punya jisim dia is 500 gram. Dipanaskan selama beberapa minit dan kemudian dimasukkan ke dalam air yang berjisim 2 kg pada suhu 30 darjah Celsius. Ini bermaksud kisah dia macam ni. So, saya guna pen ni lah. Saya guna pen hijau.
So saya ada satu sfera kukum. So sfera kukum ni saya panaskan dia selama beberapa minit. Ini kisah dia. So sfera kukum ni, saya panaskan dia selama beberapa minit. Alright. So obviously bila saya panaskan dia selama beberapa minit, so dia akan jadi panas maksimum. Tak ada panas maksimum, dia akan jadi panas lah. So selepas panas, lepas tu pula saya masukkan dia kat dalam air. Saya masukkan dia kat dalam air. Saya ambil, saya masukkan dia kat dalam air. Okay. So bila saya masukkan dia kat dalam air, alright. So dekat sini dia ada dua kerja. Satu, saya ada kuprum. Okey, jisim kuprum M1. Ini adalah jisim kuprum. Jisim kuprum adalah 500 gram, iaitu 0.5 kilogram. So, bila kalau kita jawab soalan yang melibatkan muatan harga tertentu, awak kena tukarkan dia dalam bentuk kilogram. Don't put it in gram. Lepas tu pula, suhu dia ni kita tak tahu. Saya bubuh tak tahulah. Ni saya tak tahu, bubuh tak tahu. Lepas tu saya ada air. Air. So air ni pula dia kata jisim awal dia M2 adalah sama dengan 2 kilogram. Okey. Dan theta 2 dia adalah 30 darjah Celsius. Alright. Dan 30 Lepas tu pula, apabila dia sudah bercantum, bercampur, kita biarkan ni selama beberapa minit atau beberapa saat. So, lama-lama, air tu, dia akan jadi air suam. Sebabnya, haba daripada dalam koper ni, dia pindah kat dalam air. So, dia akan jadi air suam. So, jadinya suhu air saya, theta final saya sama dengan 50 darjah Celsius. 50 darjah Celsius. So, bila saya illustrate benda ni, baru saya faham apa yang dia nak. So jadi kisah dia, saya ada copper, saya masuk dah panas, masuk dalam air, kepanasan copper ni akan pindah ke air. So bila pindah ke air, air tu jadi air suam. So berapa air dia? 50 darjah. Soalan dia, berapa suhu dia ni dalam panas ni, berapa suhu dia sebelum masuk? Itu soalan dia. Suhu akhir campuran 50, hitung suhu awal sfera sebelum dimasukkan ke dalam air. Nampak tak? Panjang noh soalan. Soalan fizik memang panjang. Ini okey lagi lah ni. Kalau awak pergi soalan section B, ke section C ke paper 2, masa tu kau baru tahulah erti penyesalan. Baru tu erti penyesalan. Okay, anyhow, come on. Terima kasih. Alright, okay. So, macam mana kita nak jawab soalan macam ni? Yang pertama, kita kena faham apa yang berlaku sebenarnya. Alright? Okay, untuk saya nak lebih faham, sebelum saya lebih lanjut kepada benda ni, untuk lebih faham, mari saya cerita pasal nak buat air suam. Sebelum ni. Tapi saya banyak kali terangkan benda ni, tapi kadang-kadang orang ni lah, biasalah manusia dan dia tak ingat. Kamu ada air panas. Contoh air panasnya 100 darjah Celsius. Lepas tu kamu ada air sejuk. Air sejuk contoh 20 darjah Celsius. Air panas ni dicampur kat dalam air sejuk tu. So bila dah air panas, campur dalam air sejuk. So air sejuk tu dia akan jadi air suam. Semua orang tahu. Dia akan jadi air suam. Apa maksud air suam tu? Maksud air suam tu adalah apabila air panas dengan air sejuk, bila dia bercantum, dia akan dapat satu suhu yang sama. Betul? Ni 100 darjah. Air panas 1 darjah. Air sejuk 20 darjah. Bila dia bercantum, dia jadi air suam. Mungkin air suam 60 darjah. So, jadi air panas tadi pun 60 darjah. Air sejuk tadi pun 60 darjah. Faham tak? Sebab ada berlakunya heat transfer ataupun pemindahan haba. So, jadinya apabila dia sudah jadi air suam, so, condition tadi tu dinamakan sebagai thermal equilibrium in English language, right? Thermal equilibrium ataupun dinamakan sebagai keseimbangan terma. Dimasukkannya keseimbangan terma ni maksudnya heat transfer dah tak ada lah. Ada heat transfer, maksudnya heat transfer, the net of heat transfer, maksudnya pemindahan haba bersih tu kosong.
eh. Apa dia panas pergi ke sejuk, sejuk pergi panas, so dia punya pemindahan, dia punya circulation will be the same. So sama juga dengan kisah ni. So kisahnya adalah, kalau misalnya kata sfera kita ni panas, lepas tu dia pun pergi bagi ke air sejuk. So bila dia bagi ke air sejuk, air sejuk ni pun jadi panas. So last kali dia mengalami keseimbangan terma, di mana 50 darjah Celsius ni maksudnya adalah copper ni pun 50 darjah, air ni pun 50 darjah. Faham tak? So jadinya dalam hal ni awak kena faham juga. So benda tu berlaku because of heat transfer. So who is giving the heat? Who is gaining the heat? Siapa yang memberi haba? Siapa yang menerima haba? So jadinya kalau tengok kita punya ni, kita tengok ni, logically-nya adalah yang panas mesti memberi haba. Tak, yang panas mesti memberi haba. Sebab yang panas akan memberikan ataupun yang panas akan mencari tempat yang sejuk. So kalau kita tengok antara koprom dengan air, so obviously kita mesti tahu punya copper ni bila dah panas, dia mesti panas ni lah. So jadi copper ni kita anggap dia adalah heat loss. Heat loss. Apa maksud heat loss? Adalah haba yang dibebaskan. So air ni dia adalah heat gain. Okay, heat loss, heat gain. Maksudnya copper ni dia membebaskan haba dan air ni dia menerima haba. So this will be the heat loss as well as heat gain. Yes, thermal equilibrium. Okay? So by the end of the day, dia akan dapat thermal equilibrium ataupun keseimbangan terma. Okay? So bila dia mengalami keseimbangan terma, ini bermaksud heat loss. Heat loss adalah sama dengan heat gain. Heat loss adalah sama dengan heat gain. Bila dia mengalami keseimbangan terma, so heat loss sama dengan heat gain. So heat, apa nama, symbol of heat adalah Q. Okay, symbol of heat adalah Q. So heat loss saya letak negative Q. So heat gain adalah Q. Why I put here Q? Kenapa cikgu letak sini Q? Alright, it's simply because sebab dia loss. Dia loss, so loss dia letak Q lah. So senang nak kira. Okay, anyhow, mari kita masukkan dia punya formula. We know that kalau formula melibatkan muatan haba tentu, Q sama dengan MC theta. So maksudnya negatif M1 C1 theta 1 sama dengan M2 C2 theta 2. Ni dia punya formula. Formula MC theta. Alright. So awak boleh tengok kat buku rujukan awak pasal formula-formula ni lah, ataupun buku teks. Semuanya formula, semuanya sama. Now we go masukkan dia punya apa namanya tu, dia punya unknowns, right? Mass ialah 0.5. Okay, 0.5. C ni adalah C kuprum, iaitu muatan kuprum 400. Okay. Theta ni mesti kena ingat ni, Theta sentiasa theta final tolak theta initial. Theta final tolak theta initial. Yes, of course. Ada certain soalan yang kamu buat, dia punya example, contoh dia adalah dia punya nilai theta ni dia akan berubah-ubah. So kalau kita tak pasti dia berubah macam mana, sebab tu saya letak nilai negatif kat depan. Bila letak negatif kat depan, so nilai theta ni tak berubah. So theta tu apa? Perubahan suhu. F tu apa? Final. I tu apa? Initial. Initial tu yang awal. So final dah tahu 50 darjah. Tolak. Awal tak tahu, theta 1 sama dengan M2. So M2 saya adalah 2 kg. So ini adalah muatan haba tentu air, eh. Ni CI, eh. CI ni 4200. So jadinya final 50 tolak 30. So kita dapat equation kita macam ni. Alright, kita dapat equation kita macam ni. Okay. So jadinya
mari kita tengok. Kira. Alright, mari kita kira. Alright, so jadinya yang the first one ni adalah 0.5 darab dengan 400. So darab dengan 50. So kita akan dapat negative 10,000. Saya ulang balik. 0.5 darab dengan 400. Kita darab dengan 50. So kita dapat negative 10,000. So kita akan dapat negative 10,000. Okay. So negative, negative, positif lah. So dia akan dapat 0.5 darab dengan 400. So kita akan dapat 200 tetawan. Okay, sama dengan ni kalau kita darab ni semua. So 4200 darab dengan 2. So darab dengan 50 tolak 30, 20. So kita akan dapat 168. Okay, kita dapat 168,000. Right? Nampak? So if you want to know your tetawan adalah sama dengan 168,123 plus dengan 10,000 bahagi dengan 200. Okay, so plus dengan 10,000, so bahagi dengan 200. So jawapan kita adalah 890 darjah Celsius. So this one will be your final answer. Okay, that one will be your final answer. Okay, now where's the catch? Kat mana catch dia? Okay, catch dia adalah benda ni, dua benda ni. Sini dengan sini. Right? So sini adalah tujuan dia untuk kita masukkan dekat nilai theta. Nilai theta sini dengan nilai theta sini. That will be the catch. Sebab bila kalau kita faham jalan cerita dia, kalau kita masukkan dekat dalam equation, for sure kita akan dapat jawapan. For sure kita dapat jawapan. Tapi jawapan copper ni, copper ni dia mempunyai nilai yang tinggilah, 890 darjah. Jangan kau, sebelum kau masukkan copper dalam air, kau jangan pegang pula. Jadi Iron Man kena tegang. Alright, masalah problem. Okay, alright. Nak tahu kenapa, macam mana dapat 200? Okay, macam mana dapat 200? 0.5, negative 0.5, darab 400. Kan, ni dapat 200. So 200 ni darab ni dapat dah ni. Ini darab ni dapat 200. Faham eh? Kita main kembang-kembang je lah. Okay, kita expand dia. Yes, pandai hasil darab. Okay. So, kalau you all faham, boleh taip faham. Alright, okay. Boleh taip faham. Okay. So, jadinya I think untuk perkongsian saya pada malam ini cukup untuk hari ini. Cukup untuk pada malam ini. So insyaAllah kita next live. Okay, maybe probably next class, next week lah, probably next week. Alright, nanti saya akan cuba buat kantar. Sebab kalau ada student awak, ada kawan-kawan awak cakap nak minta buat kantar. So what type of kantar tu nanti kita tengok minggu depan macam mana. Alright, okay. So stay tuned dengan PTTI. So jadinya kalau kamu nak tanya dengan lebih lanjut pasal online class kita, OTC, kita ada OTC online, tutoring class, you know. So jadinya awak boleh bertanya dengan kita punya agent lah, ataupun person in charge untuk seminar team. Okay, just type je komen kat bawah, nanti kita akan bantu awak sini. Okay, so PTTI sentiasa untuk membantu awak untuk mencapai, untuk meningkatkan result awak. Sebab kita dah buat something yang proven result kita, kita ada kita punya statistik. Alright. Okay, thank you so much for your time. Selamat menjalani ibadah puasa. Selamat menjalani nuzul Quran. Nuzul Quran hari ini, nuzul Quran. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada lain waktu. So salam sejahtera, salam keamatan, salam perpaduan dan salam muhibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.